بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan sedikit satu dua perkara yang boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang pernah berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ingat di antara mukjizat-mukjizat yang terbesar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para alim ulama dipanggil dua mukjizat yang terbesar. Yang pertama iaitulah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizatul kubra. Mukjizat yang terbesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua ini adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Selain kita baca mukjizat lain yang kecil-kecil itulah. Dan malam ni kita nak sembang-sembang sikit tentang mukjizat terbesar ini, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Sebagaimana yang semua kita hafal, dalil berlakunya Isra', ayat yang pertama dalam suratul Isra'. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, bumi Palestin, yang telah kami berkati akan sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dan ingatlah kata Allah, sesungguhnya Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya cuba nak fokuskan satu dua benda lah dalam ruang masa yang saya kira agak terbatas ini. Di mana kalau kita tengok dalam ayat yang berkenaan, Allah Ta'ala menyebut Maha Suci Allah, Tuhan yang memperjalankan. Bila sebut memperjalankan, bermaksud bukannya Nabi berjalan sendiri, bukannya Nabi jalan kaki sendiri, tak. Tapi Allah telah menyiapkan satu kenderaan yang masyhur dengan panggilan Buraq. Kemudian dibawa pula, kita panggil tourist guide. Pemandunya pada malam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah sebut Dialah yang memperjalankan. Maknanya bukan berjalan sendiri. Yang Abu Jahal, Abu Lahab, dia jadi payah nak faham dan payah nak terima ni, sebab dia memikir yang Nabi itu berjalan dengan satu kenderaan yang paling masyhur pada masa itu, iaitu unta. Bila Abu Jahal tanya ke Nabi, wahai Muhammad, bila kamu pergi, bila kamu balik? Nabi kata, satu malam je pergi balik. Abu Jahal tanya, sejauh itu? Nabi kata, ya. Dia tanya Nabi, naik apa? Nabi kata, naik buruk. Malaikat Jibril bawa aku sekali. Abu Jahal kata, mana mungkin? Kalau dari Makkah pergi Baitul Maqdis, naik unta yang sehat, satu bulan pergi, satu bulan balik, kata Abu Jahal. Ni dia panggil tak reti bahasa, tuan-tuan. Nabi kata, aku naik buruk. Yang Abu Jahal cerita pasal unta. Dia tak reti nak masuk tajuk. Dia kata, kalau unta sehat, sebulan pergi, sebulan balik. Yang kamu satu malam, nampak temberang, kata Abu Jahal. Tu kalau unta sehat, tuan-tuan. Kalau unta gaut, dia makan seafood banyak kan, bengkak kaki unta tu.
Mau 4 bulan pergi, 4 bulan balik, jawabnya tak. Orang duk cerita buruk, dia duk cerita unta, tuan-tuan. Abu Jahal. Jadi yang jalankan Nabi ni Allah Ta'ala. Tapi asbab dia boleh cepat tu, pertama Nabi naik buruk. Dipanggil buruk itu sebab kata Nabi kelajuan dia sepantas kilat, selaju cahaya. Tu dia panggil buruk. Daripada perkataan barkun dalam Al-Baqarah kan Allah sebut yakadul barku yakhtafu absarahu. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Barkun, kilat itu jadi buruk. Yang kedua, yang bawa Nabi malam tu Jibril. Kilat ni apa benda tuan-tuan, ibu-ibu? Kilat itu cahaya. Kilat tu cahaya. Tadi kau hujan lebat sikit, ada peti guruh kan. Kilat tu cahaya, kita panggil peti tu. Dia keluar cahaya dulu, baru boom bunyi guruh berdentum tu. Dia mesti keluar cahaya dulu, baru dia keluar bunyi. Cahaya ni laju, peti tu laju. Kalau tak percaya boleh cuba. Petang-petang tadi tuan-tuan berdiri tengah padang bola ke, tunggu peti datang. Tapi syarat sediakan kain kapan secukup rasa. Dia dum dia sekali, terus bungkus, tanam, selesai masalah dah. Tak sempat nak elak peti tu laju. Dan malaikat Jibril, kita tahu malaikat ni daripada cahaya, sama laju dengan buruk. Dahlah daripada cahaya, malaikat Jibril pula ada 1200 sayap, 600 pasang. Rojok ayat 13, 14, 15 dalam surah An-Najmi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya kata Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asal. Yang asal maknanya bersayap, bentuk original punya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Dekat Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha itulah Allah kata terletaknya sebuah syurga yang dipanggil Jannatul Ma'wa. Nabi tengok Jibril sayap ni dua kali. Pertama masa di Gua Hira. Masa Nabi duduk munajat seorang-seorang dalam gua, berzikir apa semua, tiba-tiba mari Jibril dengan 1200 sayap. Nabi kata 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Dan dia datang peluk Nabi dari belakang, erat-erat sampai Nabi tak nyawa. Dia kata, Iqra ya Muhammad, baca olehmu wahai Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Nabi kata, aku tak reti baca. Tiga kali dikepit Nabi, akhirnya barulah Jibril ajar, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Habis lima ayat tu Nabi turun daripada Gua Hira, menggeletar badan Nabi lah. Balik jumpa isteri baginda Khadijah. Khadijah kata, abang, kenapa abang ni pucat lesi menggeletar bagai ni? Dalam kitab menyebut tuan-tuan, Nabi jawab, aku terjumpa jembalang tanah. Sebab Nabi tak kenal Jibril lagi masa tu.
So Nabi kata, aku jumpa makhluk pelik, mungkin jembalang tanah agak. Tapi sebab Khadijah ni tuan-tuan, itulah hikmah kata ulama. Nabi isteri pertamanya seorang janda. Hikmah dia sebab dia dah ada pengalaman dengan suami yang pertama. So bila dia tengok Nabi kelangkabut macam tu, dia tenangkan Nabi. Ini isteri yang hebat. Kan macam ibu-ibu lah jadi isteri yang hebat. Katalah suami kita masuk calon, tiba-tiba kalah tu, hilang pula deposit. Kita pun bersyarah. Itulah abang degil. Saya dah kata jangan lawan, nak juga padan dengan muka kata. Lawan tu tak lawan. Bukan dia nak tenteramkan kita, dah lah deposit hilang tuan-tuan. Disyarahnya pula kita kat atas katil tu kan. Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Tu kali pertama. Kali kedua Nabi tengok Jibril bersayap pada malam Isra. Dan tuan-tuan ulama bahas Isra dan Mi'raj ini boleh diterima dari sudut sains dan teknologi. Kita nak relate dengan cahaya tadi tu. Sebab kita belajar sains dulu, cahaya ni ada sifat. Dia panggil sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bergerak dalam garisan yang lurus. Cahaya lampu spotlight masjid ni, bila dia menyala saja, dia pergi tembak tu lurus. Dia bukan pergi bengkang-bengkok macam ular tak, dia lurus. Yang kedua, cahaya ni dia bergerak menegak dan melintang. Paksi X dan Y. Kita mengaji dulu. Yang ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Dibiaskan maknanya kalau kita ambil air ni, kita masuk jari dalam air kan, jari tu nampak bengkok sikit atau nampak besar daripada biasa, sebab cahaya telah membias. Dan yang keempat, cahaya boleh dipantulkan. Yang ini kita biasa buat di sekolah dulu. Duduk dalam kelas, cikgu sains tengah mengajar, cahaya matahari masuk dalam bilik darjah. Kita pun ambil sharpener 20 sen yang ada cermin tu kan, ha, letak dekat cahaya matahari, tembak muka cikgu kita. Tu yang tak lulus sains. Orang mengaji kau suluh muka cikgu kan. Itu maknanya dipantulkan balik. Dari matahari kena ke cermin, cermin tembak muka cikgu balik kan. Itu dipantulkan. Dan yang kelima tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cahaya ada kelajuan dia yang tersendiri. Hak ni yang menyokong Isra' dan Mi'raj. Dia panggil the speed of light, kelajuan cahaya, yang direkodkan oleh saintis. Satu saat dikira kelajuan cahaya itu dengan kiraan 3 × 10 × 8, jawapan dia dalam meter sesaat. Cara kira dia 3 × 10 × 10 × 10, 10 tu 8 kali. Tuan-tuan tak payah kira, saya bagi jawapan terus, nanti lambat. Jawapan dia, satu saat cahaya bergerak selaju 300 juta meter sesaat. Tak nampak laju tuan-tuan, sebab meter. Meter ni biasa kita pergi Kamda dengan jekyll. Ha, itu meter lah. Haji nak berapa meter kata dia. Kain kan? So kita mesti convert meter tu to kilometer. Baru nampak laju. So kalau convert to kilometer, satu saat cahaya bergerak selaju
300 ribu kilometer sesaat. Saya ulang balik, 300 ribu kilometer sesaat. Tuan-tuan buka lampu spotlight kereta tuan-tuan, dia tap saja, dia tap tu 300 ribu kilometer sesaat. Laju tuan. Tuan-tuan buat kereta berapa laju? Ada 200 kilometer sejam. Nampak warak macam semua ni. Kan? Paling laju lah kita tengok Formula 1. 420 kilometer sejam, 400 setengah. Tu habis laju tu. Tu pun kita pergi tengok dekat Sepang tu, dengar bunyi kereta dah tak ada lah tuan. Kereta dah lepas ke depan tak? Bunyi tinggal kat belakang. Saya seorang anak murid tuan. Dia duduk Gombak. Masa saya duduk Gombak tu, dia duduk Gombak. Masa tu Ramadan, dia nak balik Kuala Terengganu tuan-tuan. Kuala Terengganu tu atas hujung tu. Bukan Kemaman, Dungun tu dah, atas lagi kan, Kuala Terengganu. Daripada Tol Gombak 3:30 petang. Tuan-tuan agak-agak secara normalnya boleh sampai ya, maghrib buka puasa kat Kuala Terengganu. Tak sempat tak? 3:30 Tol Gombak. Jadi dia pun tak confident sangat. Masa tu LPT tak apa nak siap lagi. Dia kata, ustaz saya belilah roti, air, standby dalam kereta. Takut tak sempat. Pasal dia nak buka puasa dengan mak dia. Akhirnya dia sampai depan pintu rumah mak dia tuan-tuan, 10 minit sebelum azan maghrib. Kuala Terengganu. Saya tanya dia, abang bawa laju mana bang? Tak laju ustaz, 240 saja. Tapi tak apa, kereta Audi. Kalau kancil jangan cuba-cuba 240 tuan. Bergegar kepala otak kita. Kereta mahal sedap lah tak? Bawa tak rasa tuan. 24 tak rasa. Dia rasa tu bila dah terbalik. Ha, baru rasa. Kereta mahal memang macam tu lah. Ha. Jadi, dialah yang bagi satu pesanan kepada saya yang saya pegang sungguh pesanan tu. Dia kata, ustaz, kita beli kereta mahal, bawa perlahan, itu namanya kufur nikmat. Kita pegang sungguh kata-kata tu. Tu yang bawa laju. Jadi tuan-tuan, cahaya ni laju, buruk tu laju, Jibril pula bersayap. Jadi apa ada hal satu malam boleh settle semua. Tapi sebab otak Abu Jahal ni, dia kira unta saja. Dia tak nampak dah binatang lain. Dia tak nampak dah sepantah kilat. Dia tak nampak kuasa Allah. Itu yang jadi masalah. Jadi sebab itu kata ulama mutaakhir ini, dia kata peristiwa Isra' ni boleh support dengan sains dan teknologi. Bukti dia cahaya tadi itu. Dan Jibril punya kepak ni, kata Nabi, sebelah sayap dia kalau dia depa, dia buka sebelah, timur dan barat jadi gelap gelita. Tuan-tuan jangan bayang Jibril tu besar mana. Sayap dia sebelah saja, sebaruh timur, separuh bumi ni gelap terus. Dia buka sebelah lagi, satu dunia ni gelap. Punya besar sayap dia. Jangan tanya jasad dia besar mana. Tak payah fikir benda-benda tu tuan-tuan. Kita kena beriman saja. Jadi yang pertama saya nak sebut poin dia tadi, Isra' ini menggambarkan kekuasaan Allah. Walaupun Abu Jahal fikir logik, apa benda satu malam boleh siap ni. Dahlah kenderaan paling laju masa tu pun kuda. Nak pergi Masjid Al-Aqsa pun kalau naik kereta 2 hari sampai. Jalan kaki 28 hari dekat sebulan. Tapi Muhammad boleh turun naik satu malam saja. Itu yang Abu Jahal pening. Tapi sebenarnya boleh diterima akal kalau kena gaya kefahaman kita.
Habis nombor satu. Yang kedua Allah sebut bi abdihi, allazi asra bi abdihi, yang menjalankan rasul hamba-Nya. Kenapa Allah panggil Nabi pada malam itu dengan hamba saja? Kenapa Allah tak sebut nama Nabi? Allazi asra bi Muhammadin, yang menjalankan nabinya, yang menjalankan Muhammad. Atau allazi asra bi rasulihi, yang menjalankan rasulnya. Tapi Allah panggil yang menjalankan hamba-Nya. Hamba ni kata almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy'ari, bekas ulama Azhar yang meninggal masa kami mengaji Mesir 90-an dulu. Dia kata hamba ni adalah panggilan yang paling hina dalam darjah kemanusiaan. Hamba ni kira bawah sekali tak? Hamba abdi, bawah sekali. Kenapa Allah panggil Nabi hamba, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Sebenarnya Allah nak ajar kita. Allah juga nak pesan ke Nabi, sekaligus pesan pada kita. Apa dia? Allah nak beritahu Nabi, wahai Muhammad, sejauh mana pun kamu pergi, setinggi langit mana pun aku bawa kamu naik pada malam ini, kamu kena ingat status kamu adalah hamba sahaja kepada Allah Ta'ala. Makna Allah nak ajar kita jangan menyombong diri. Haji duk mana? Kayangan haid. Dahlah kayangan haid pula. Lepas tu kita pun jalan kembang aja sebab tempat paling tinggi di dunia. Kayangan. Tapi tak boleh lawan belakang rumah saya puncak alam. Habislah. Tu kira paling jauh punya. Puncak segala alam ni. Dah. Jadi kita ni kaya macam mana pun jangan menyombong diri. Sedarlah diri itu. Aku ni nak melawan-melawan ni apa hal? Kaya-kaya yang ada pun Allah yang bagi. Dia boleh tarik bila-bila masa saja. Aku nak rasa hebat sebab aku ada kuasa ni. Kenapa? Kuasa ni Allah yang bagi pinjam. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Allah boleh angkat, boleh hina siapa yang dia nak hina, siapa yang dia nak muliakan. Jadi jangan berasa sombong diri. Tak, jangan sombong, tuan-tuan. Sombong ni membawa kita ke neraka. Sebab sombong ni perangai iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud, wastakbara dan berlaku sombong. Sebab dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Aku Allah buat pada api, Adam daripada tanah, boleh jalanlah nak sujud pada Adam. Sombong. Sebab dia rasa api tu hebat sangat. Jadi saya pesan ke diri saya dan semua yang hadir dan mendengar menonton pada malam ini, jangan kita menyombong tak ketahuan. Tak payah sombong, tuan-tuan. Kita ni siapa dia nak menyombong? Yang ada pun Allah punya semua. Apa nak disombongkan? Sombong ini hanya layak bagi Allah Ta'ala saja. Sebab tu nama Allah Al-Mutakabbir. Mutakabbir ni yang maha sombong, maha hebat, maha gagah. Layaklah untuk Allah sebab dia yang empunya semua. Dia layaklah sombong. Kita tak ada apa, tuan-tuan. Bulu mata pun Allah punya, apa nak menyombong? Tak, tak ada benda kita ni. Duit berkepuk-kepuk pun Allah punya. Dia bagi pinjam, dia nak tengok kita uruskan duit tu macam mana. Dan ingat, tuan-tuan, bila sebut hamba ni, dia ada dua. Satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat. So pilihlah jadi hamba yang baik. Hamba baik ni macam mana? Tuan-tuan biasa tengok kan cerita
Alibaba dengan 40 penyamun. Cerita Piramdi kan? Biasa tengok. Ke tuan-tuan memang baca Quran saja 24 jam. Kami TV-TV ni memang dunia Ustaz. Kami tak tahu. Kan dalam cerita tu ada satu watak yang dilakonkan Seniwati Sarimah. Nama dia Marjina kan? Dia tu hamba dalam filem tu. Tapi mesej yang P. Ramli nak sampai ialah itu watak hamba yang baik, yang bijak, pandai, cerdik, dengar cakap tuan, tak pernah melawan. Itulah sifat hamba yang baik. Tuan dia panggil Marjina, ya makcik, bancuh kopi satu. Baik makcik, tak ada melawan. Eh, semalam dah kopi makcik, kata dia. Hari ni tertarik kot. Cari pasal, tak ada. Pergi bancuh kopi, hantar. Ini kopinya makcik. Ambil mop ni pergi sapu lantai. Baik makcik, terus buat. Lepas tu ambil ini wang, pergi pasar, beli belacan, kata dia. Baik makcik. Tak melawan satu hal. Tak pernah bertangguh. Bila toke dia kata, angkat ini wang, pergi pasar, beli belacan. Kejaplah tuan, saya nak bagi-bagi dengan rasa mengantuk. Lepas asal saya pergi. Tak ada dia jawab gitu dah. Baik makcik, baik makcik. Itu je jawabnya. Jadi bila Allah kata pada kita, semayang, baik Allah. Puasa, baik. Jawab semua dan terus buat. Ni hamba yang baik. Dia tak melawan, dia tak banyak songeh tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni banyak songeh dia. Banyak memikir yang tidak-tidak kadang-kadang tu. Kan? Mikir yang pelik-pelik, yang bukan-bukan tak payah tuan-tuan. Tugas kita ni, jadilah hamba Allah yang terbaik. Habis yang tu. So kita pilih diri kita sebagai hamba Allah. Sebab itu Allah panggil Nabi bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Kemudian lailan. Lailan ni sebenarnya maksud dia pada suatu malam. Itu terjemahan dia. Tapi ada ulama' bahas lailan malam, al-lail pun malam. Lailan maksud dia sebahagian malam. Al-lail maksud dia sepanjang malam. Dia ada beza. Al-lail tu daripada maghrib ni sampai subuh. Itu al-lail dipanggil. Seluruh malam. Bila Allah kata lailan, makna sebahagian malam saja. Sebahagian malam. Mungkin Isra' berlaku sejam, dua jam, tiga jam. Barangkali kita tak tahu. Dan soalannya ialah, kenapa ianya berlaku di waktu malam? Kenapa tidak jadi siang hari? Kenapa malam di saat Nabi terbang, pergi dan Nabi balik, tak ada seorang pun manusia yang nampak? Kalau pergi siang kan senang. Abu Jahal nampak. Dia tengok Nabi ada, nampak buruk. Dia tanya Nabi, ni apa benda menatang pelik ni kan? Nabi boleh hurai, ni buruk. Hak ni Jibril. Nanti Abu Jahal tanya, nak pergi mana Muhammad? Nak pergi Masjid Al-Aqsa kejap. Lepas tu nak naik langit, ada urusan sikit. Petang kan aku balik. Bila Nabi balik petang tu, confirm Abu Jahal percaya bulat-bulat. Pasal dia nampak. Sebab itu Allah buat malam, supaya menjadi ujian keimanan bagi manusia. Benda tak berapa nak nampak ni tuan-tuan, orang susah nak percaya. Kadang yang dah nampak depan biji mata pun orang tak apa nak percaya sangat. Apatah lagi yang langsung tak pernah nampak dah. Lagi orang payah nak percaya. Jadi ulama kata peristiwa Isra' telah memecahkan manusia kepada tiga golongan
sampailah hari kiamat. Golongan pertama yang beriman terus, terus menerus beriman tanpa sebarang keraguan. Dia percaya je Nabi pergi walaupun dia tak nampak. Ini dipimpin oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu bila Abu Jahal jumpa Abi Bakrin, dia kata, wahai Abi Bakrin, hari ini kawan kamu nama Muhammad sah gila. Abi Bakrin kata, siapa yang gila sebenarnya? Cuba cerita dulu. Dia kata, kamu percaya tak Muhammad tadi aku jumpa, dia kata dia baru balik Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, entah apa ke benda pun tak tahu. Satu malam aja dia pergi. Abu Jahal, Abu Bakar tanya, siapa yang cakap? Muhammad ke? Ya, kawan kamu yang gila tu kata macam tu. Abi Bakrin kata, kalau Muhammad yang cakap, lagi jauh dia pergi, tetap aku percaya tanpa keraguan. Tapi kalau kamu yang bawa cerita karut ni, lagi dekat dia pergi, haram aku tak percaya. Dia nak makan silap orang, tuan-tuan. Dia nak makan Abi Bakrin, silap ah. Tu yang dapat As-Siddiq. Abi Bakrin As-Siddiq, dia membenarkan peristiwa Isra' walaupun dia belum dengar daripada telinga Nabi, daripada mulut Nabi sendiri. Yang dia dengar mula tu daripada musuh Nabi, tapi dia terus percaya. Kita kena duduk golongan ini. Dan yang kedua, golongan yang menolak terus, tak percaya langsung. Ini dipimpin Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita jangan menolak, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Perkara agama ni jangan tolak, jangan buat main-main. Kita nak selamat ikut agama, tak ada dah jalan lain. Tok Safi reka-reka lah jalan yang pelik-pelik ni, memang tak ada. Jalan nak selamat, nak pergi syurga, ialah jalan Islam, jalan agama, wahyu yang Allah turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan ketiga, hasil daripada peristiwa Isra' tadi, ialah golongan yang dia panggil 50-50. Dia 50-50. Berasa nak percaya ustaz, macam tak berapa nak percaya, boleh terbang macam tu satu malam. Tapi kalau tak percaya sekarang, yang cerita ni Nabi, Nabi tak pernah menipu pula. Dia duduk terawang-awang macam tu kan. Ini 50-50 dia panggil. Sekejap kiri, sekejap ke kanan, dia tak menentu golongan ni. Pun kita jangan masuk golongan ini. Kita kena masuk golongan yang pertama, yang beriman terus menerus, percaya apa sahaja yang Allah buat turun kepada kita insya-Allah. Baik, saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, itu dipanggil Isra'. Soalnya sekarang, kenapa Isra' Mi'raj ni bermula daripada masjid, iaitu Masjid Al-Haram, kemudian transit pula Masjid Al-Aqsa, naik pula ke langit, balik pula Masjid Al-Haram balik? Kenapa tidak mula daripada rumah Nabi? Daripada rumah Nabi pun terus naik ke langit, tak payah singgah Masjid Al-Aqsa. Tapi kenapa Allah buat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Sebab Allah nak ajar kita, kemana pun kita berjalan, sejauh mana pun kita pergi, Allah nak ajar kita jangan tinggal, jangan lekang dengan rumah dia. Jauh mana pun kita merantau ke, bercuti ke, berjalan ke, mengembara, jangan tinggal rumah dia, rumah Allah.
Nabi Allah bawa naik sampai ke langit, tuan-tuan, sampai ke syurga. Tetap Allah singgahkan dekat masjid juga. Sebab masjid adalah sumber utama manusia mendapat hidayah. Baik, itu saya ucap tahniah pada tuan-tuan, ibu-ibu. Nampak hampir 90% masjid dia sudah siap. Sampai banyak pintu saya tengok, saya pun nak takut tengok. Pintu kayu ada, pintu cermin semua ada. Boleh sesat kan? Kan? Tapi canggih lah, smart. Sebab tuan-tuan ambil tema warna putih tu kan, dia nampak ayu sikit lah. Tapi cantik tuan, seronok kita nak kuliah. Jadi masjid ni dia biar ada tarikan untuk orang datang. Dan kita dah banyak dah tengok dan buat kajian secara tidak langsung. Tarikan utama orang seronok datang masjid ialah pengajian kuliah-kuliah. Mesti ada kuliah baru orang seronok nak datang. Kok setakat semayang, assalamualaikum, balik aja kat rumah orang boleh semayang. Tak. Mesti ada kuliah. Macam malam ni tuan-tuan wawarkan ceramah Isra Mikraj. Bawah sekali jamuan special disediakan. Ha, itu yang masalahnya, saya tak sempat makan. Tuan-tuan tolong makan untuk saya. Ha? Sungguh saya memang 8.40 5 minit lagi tuan. Saya berhenti, saya terus balik Gombak. Ada PL Hari Raya kan, banyak kerja. Ada ceramah sikit. Jadi apa tadi? Masjid. Dia sebut kambing-kambing ni, saya dah hilang fokus. Jadi tuan-tuan, masjid ni mesti ada tarikan. Kuliah-kuliah, facilities dia, parking dia selesa. Kemudian dewan dia ada aircon, ada kipas, lampu. Dia punya ruang-ruang, tempat wuduk, tandas bersih. Ini semua tarikan orang nak datang masjid. Tuan-tuan bayang, orang pergi masjid kotor, orang tak datang kan. Tandas tak ada selak, apa hal? Saya buat tandas memang saya berbunyi sungguh kan. Banyak tandas yang kita masuk, selak tak ada. Kadang-kadang getah paip ada, kepala paip pula tak ada. Kadang-kadang getah ada tapi panjang dia sejengkal saja. Nak istinjak macam mana sejengkal tuan-tuan? Jenuh mengejah tuan. Dia pendek tak? Kemana nak dihalakan ni? Dahlah baldi pula tak ada. Penatlah tuan-tuan. Kebersihannya lagi, tarikan. Tuan-tuan, saya yakin yang depan saya ni orang hebat-hebat, korporat-korporat ni biasa pergi overseas kan. Terutama negara barat, tuan-tuan pergi tengok tandas dia macam mana dah. Boleh tidur tuan. Kita tandas kita di Malaysia ni selaju mungkin nak selesai, nak cabut keluar. Sana tandas dia boleh tidur. Bersih elok. Kotak tisu ada tisu, tiap-tiap tandas, berus tandas ada, bakul sampah ada, paip ada, getah, semua komplit. Paling syok selak semua ada. Kita sini kuat makan selak tak? Kadang-kadang berus gigi jadi selak. Memang kreatif sungguh kita. Pensel 2B, hanger baju, besi entah apa jenis pun asal boleh, paku payung pun jadi kak. Kadang-kadang mop punya batang tu, main sendal-sendal gitu je tuan. Yang masalah kita dah sakit perut, selak tak ada. Antara kita mencangkung dengan pintu jauh sebatu, tu yang masalah utama. Jenuh nak cover tu. Orang pula tak bagi salah, main serbu je kan. Mati syahid dalam tandas tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah ejas ni supaya kita sedar yang kita kena dekat dengan rumah-rumah Allah sepanjang masa. Jangan tinggal rumah Allah. Tambah dah cantik macam ni kan,
Tuan-tuan kena imarahkan sungguh-sungguh. Ramadan besok lah, seronok kita. Baik, akhir sekali tuan-tuan, saya nak habiskan sikit malam ni. Kesimpulan utama Nabi terbang naik ke langit ialah mengambil kefarduan solat. Itu main dia. Yang paling utama, Nabi dijemput Allah sendiri by hand, ambil solat bawa balik ke bawah, ke bumi. Itu sebab solat ni dia special berbanding ibadah lain. Ibadah lain kok mana pun ada jenis dia, orang boleh tolong buat. Orang boleh tolong buat kan. Contohnya, kita tak dapat datang, kirim duit. Ji, tolong sedekah kat masjid RM10. Ni, saya tak dapat datang. Boleh tolong. Badal haji, badal umrah, boleh orang lain tolong buat tak? Semayang tak boleh ganti tuan. Tak boleh orang lain buat. Kita letih balik kerja kan, sesenja. Sampai rumah maghrib, cakap kat bini, yang tolong semayang untuk abang. Maghrib, abang tak larat. Bini kita mesti heran nak tengok suami dia, kenapa laki aku nak mati dah ke ni? Minta suruh semayang mayat ke apa ni? Dah. Semayang tak boleh ganti tuan. Maksud dia tak boleh orang lain tolong buat. Tak boleh. Kok mana sendiri kena buat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Tak boleh terlentang, isyarat kelopak mata kan. Tak boleh kelopak mata, hati masih menyawa lagi, isyarat hati. Tak boleh juga, itu confirm matilah. Jadi Allah bagi Nabi asalnya 50 waktu. Tapi alhamdulillah Nabi Musa duduk di langit ke-6. Gata-gata mulut pula Nabi Musa tanya kan. Berapa Muhammad? Nabi jawab 50. Nabi Musa nasihat, tak boleh banyak sangat, umat kamu tak mampu nanti. Naiklah minta kurang. Alhamdulillah pula tuan-tuan, Nabi mahu pula dengar cakap Nabi Musa tu. Kalau Nabi buat diam aja macam ni, Nabi kata okey kot. Dia pun turun. Buat dek je 50 kita tuan. Akhirnya sampai tinggal 5 kan. Nabi Musa ni dia sayang sungguh dengan umat Muhammad. Tanya berapa Muhammad, Nabi jawab 5. Weh, dia kata banyak tu tak boleh, kena naik. Nabi kata, Allah aku dah rasa malu lah nak jumpa Allah. Banyak kali lah ni turun naik, turun naik. Tebal muka dah nak jumpa Allah, malu sangat. Aku bawa je lah 5 ni. Tu yang jadi 5. Tu pun ada yang kata tuan-tuan, dia kata ustaz, silap Nabi malu malam tu. Kalau Nabi buat tebal muka sikit je lagi ustaz, Nabi naik sekali lagi, confirm tak semayang ustaz. Haram jadah puak-puak. Ni geng hantu raya dia panggil tuan. Apalah perangai kita macam ni lah. Jadi tuan-tuan, kau nak masuk syurga semayang tak nak apa hal. Tak. Jadi sebab itu tuan-tuan, tolong jaga solat kita baik-baik. Jangan kita abaikan. Afdalus solatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik solat kita buat di awal waktu. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya minta maaf banyak, minta izin berhenti sekadar ini dulu. Di tengah sedap berhenti ah, tu baru best. Kan? Nanti kita sambung bulan depan Ramadan lah. Ha. Selepas raya aku. Ramadan tak ada kan? Saya punya jadual tak ada Ramadan. Ha. Jadi tak apalah, nanti kita tengok macam mana. Mudah-mudahan Allah permudahkanlah sekali ini. Sekali lagi saya mohon ampun, minta maaf tuan-tuan. Ada urusan lain yang saya nak bekerja ke Gombak pada malam ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya. Terima kasih. Kita jumpa akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nastaghfir.